Halo guys. Jadi di video kali ini seperti biasa, di sini kita bakalan coba buat showcase ini ya, Sakifua. Sebenarnya untuk status, skill, discharge, advancement-nya udah gua bahas di video sebelumnya, tapi enggak masalah ya kita bahas sedikit lagi di sini, kita ulang-ulang lagi guys secara singkat aja. Karena ya setiap ada karakter baru sekarang kita bisa cobain cuy menggunakan fitur training ya, dan itu menguntungkan banget di mana kita bisa menggunakan karakter bintang 6 langsung ya. Gratis coy, kapan lagi ya. Oke. Jadi di sini untuk kemampuan Sakifua ini tuh kan shatternya 13,9, kemudian chartnya itu 8,00 ya. Untuk skill biasanya itu ya kira-kira seperti ini. Untuk normal attack-nya itu ada 5 ya. Nah, itu 5. 1 bentar 1 2 3 4 5. Nah, seperti itu cuy. Kemudian untuk ininya ya, hold attack-nya seperti ini. Nah, seperti itu guys, untuk hold attack-nya ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk aerial attack-nya seperti ini. Jadi dia kayak jatuh gitu ya. Nah, seperti itu, berputar ke arah musuh. Kemudian ada seperti ini. Nah, seperti itu juga ya. Untuk aerial attack-nya cuy. Nah, kemudian ini normal aerial attack-nya ya. Tadi yang tahan, nah sekarang itu yang normal cuy. Tapi entah kenapa yang tahannya pun juga kayak yang normal ya. Agak rada tricky pakai karakter ini cuy, sedikit tricky gitu ya. Oke, kita coba lagi. Kemudian untuk skill-nya itu kira-kira seperti ini guys. Skillnya itu ada dua ya, seperti yang kita bisa baca di sini. Jadi untuk skillnya itu yang pertama Excited Flow, kemudian Silent Flow guys. Nah, bedanya itu seperti apa? Untuk Excited Flow, dia itu bisa aktif kalau kalian itu tidak menggunakan Fortitude Resonance. Sedangkan kalau kalian menggunakan Fortitude Resonance, maka yang skill aktifnya itu adalah Silent Flow. Seperti itu. Jadi dua skill ini tuh pastinya berbeda ya fungsinya ya, dimana yang Silent Flow untuk tanker, kemudian untuk yang Excited Flow ini tuh untuk DPS cuy. Untuk cooldownnya sama aja, sama-sama 30 detik. Kemudian untuk Excited Flow, dia ini tuh bisa memberikan heal gitu cuy. Kalau kalian itu mengaktifkan surge-nya gitu ya, nah dia bakalan nge-heal karakter kalian setiap kali kalian itu menyebabkan damage menggunakan senjata frost apapun seperti itu. Dan total untuk healnya itu di sini bisa kita baca ya. Jadi total healnya itu sebesar 57% dari damage kalian, tapi tidak melebihi 100% attack kalian ya. Jadi ya kira-kira seperti itulah untuk penjelasannya. Di sini gue bakalan contohin aja untuk Excited Flow. Jadi kita skip dulu aja untuk Silent Flow ya. Pastinya kalian yang menggunakan Sakifua banyak yang mengaktifkan Excited Flow daripada Silent Flow-nya ya. Jadi kita skip aja Silent Flow. Kita fokus ke Excited-nya aja seperti ini. Jadi kita skill dulu ya seperti itu. Nah, seperti ini coy. Jadi nanti bakalan aktif yang namanya Surge seperti ini. Jadi kayak mengelilingi karakter kita begini ya. Nah, ini nanti selain memberikan yang namanya buff gitu untuk meningkatkan attack frost kalian, ini nanti bakal memberikan damage kayak damage tambahan gitu guys kalau kita menggunakan skill discharge-nya atau brand skill-nya seperti ini cuy. Nah, bisa kalian lihat kan kayak ada pedang terbang gitu. Nah, seperti itu. Gua nggak tahu ya kalian itu bisa lihat atau tidak. Nah, kalian lihat kan. Nah, seperti itu. Nah, kayak ada pedang terbang gitu cuy. Nah, itu namanya surge gitu ya. Kayak gelombang gitu. Oke, gua skip lagi. Sekarang kita cobain buat lihat discharge-nya ya. Oke, gua aktifkan dulu. Nah, discharge-nya seperti ini. Wah, salah dong gua. Bentar ya, gua aktifkan lagi untuk discharge-nya. Salah pencet gua barusan cuy. Nah, ini dia. Oke, langsung aja. Nah, itu dia ya. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kalian menggunakan discharge-nya, usahakan untuk mengaktifkan yang namanya surge-nya dulu cuy. Biar ada damage tambahannya gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Sekarang kita coba lihat untuk advancement-nya.
Oke, untuk advancement-nya rata-rata cuma meningkatkan damage ya, seperti B1-nya itu saat Frost Resonance diaktifkan, maka CD semua skill senjata kalian itu bakalan lenyap ke setiap kali kalian itu menggunakan 5 skill senjata, guys. Dan itu terserah ya, mau menggunakan skill senjata Freak atau Tsubasa atau apapun, yang penting skill senjata, cuy. Dan nanti setiap kali kalian itu menggunakan 5 skill senjata, maka akan mereset CD semua skill senjata kalian, dan itu menguntungkan banget ya. Kemudian untuk B2-nya itu meningkatkan attack, untuk B3-nya itu Exciter Flow, jadi ini tuh mode tanpa Fortitude modenya itu ya, akan meningkatkan damage sebesar 350% Frost Attack. Kemudian untuk Silent Flow-nya, ini mode Fortitude-nya, yaitu CD dari Sword Shadow menjadi 5 detik, jadi ya lebih ini ya, lebih dikurangi CD-nya dari yang sebelumnya itu 10 detik, sekarang udah jadi 5 detik, cuy, seperti itu. Kemudian untuk bintang 4-nya itu meningkatkan HP dasar sebesar 32%. Kemudian untuk B5-nya itu meningkatkan waktu dan mengaktifkan Fantasia saat search mengenai target. Jadi untuk B5-nya ini tuh bagus banget ya, dimana kalau misalnya search kalian itu mengenai target, guys, kayak pedang-pedang tadi itu mengenai target kalian, maka akan secara otomatis mengaktifkan yang namanya Fantasia, cuy, seperti itu. Dan untuk cooldown Fantasia yang diaktifkan melalui ini tuh sama dengan Fantasia yang diaktifkan dengan cara menghindar ya, jadi ya 11-12 aja, cuy. Yang terakhir B6 nya ini, saat menyerang target dengan search ya, maka akan meningkatkan frost damage kalian sebesar 11% selama 15 detik, cuy. Nah kemudian saat menangkis dengan Sword Shadow dalam mode Fortitude-nya itu mengurangi frost damage yang ditimpakan musuh sebesar 25% selama 12 detik. Jadi ya ini bisa mode DPS dan juga bisa mode tanker, guys, seperti itu kira-kira untuk singkatnya. Ya untuk gameplaynya sih easy banget ya, kayak biasa aja, guys, seperti ini aja lah. Kalau gue seperti ini ya, paling gue pertama kali menggunakan Tsubasa, kemudian gue aktifkan buff Tsubasa, gue itu pindah ke sini. Nah, terus gue aktifkan Freak gue ambil domainnya, nah seperti ini. Nah, kalau udah aktif, gue langsung aktifkan ini lagi, cuy. Langsung menggunakan discharge-nya ini ya, discharge-nya apa tuh namanya? Ini gue, Sakifua gue seperti ini, nah seperti itu. Nah. Nah, kalau gue itu biasanya menggunakan 3 normal attack, kemudian gue langsung menggunakan hold attack-nya, cuy, biar bisa spam seperti ini ya. Nah, kenapa gue itu nggak menggunakan hold attack seperti ini aja? Karena kadang itu seperti yang kalian lihat, nah, dia kadang nggak bisa langsung aktif seperti ini, cuy. Nah, jadi kita harus ini dulu ya, trigger menggunakan normal attack 3 kali biar mempercepat DPS kita seperti ini. Ya, seperti inilah kira-kira untuk gameplaynya Sakifua ya. Gampang banget sebenarnya, nggak terlalu ribet-ribet juga. Oke, ya kira-kira seperti itu aja untuk showcase-nya Sakifua. Dan ya, semoga aja gacha kalian kemarin hoki semua ya. Gua seperti yang bisa kita lihat di video sebelumnya itu ampas banget, guys. Gila banget gua ya. Oke, ya kira-kira seperti itu aja untuk informasi kita kali ini. Dan seperti biasa, untuk kalian yang suka video ini jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.